Nah, di sini kita tinggal delete saja dan ya yes, hapus dan sudah terhapus, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku Sauri. Oke, teman-teman, kali ini kita membahas RDM, teman-teman ya. Cara menghapus kelas di RDM. Nah, ini banyak pertanyaan. Kelas yang kemarin awalnya 2, sekarang cuman 1 rombel saja dan itu tak bisa terhapus. Kita langsung eksekusi kelas yang tidak bisa terhapus seperti itu. Caranya sangat mudah sekali. Kita lihat saja di sini, misalkan ya, di kelasnya ada 6 kan, 6 kelas. Kita lihat di lembaga kelas. Nah, di sini sudah ada hapusnya. Bagaimana cara memunculkan hapus ini? Jadi siswa kan sudah hilang kan ya. Nah, caranya teman-teman, agar muncul delnya dan kita tinggal menghapus saja. Itu caranya, yang pertama harus kita pindah dulu siswanya. Semua siswa yang tidak ada di kelas itu, misalkan kita kepindahkan kelas. Nah, di sini kalau muncul siswanya, di sini tinggal kita pindahkan. Ini B tadi sudah kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke kelas yang A karena memang kita jadikan satu kelas saja, teman-teman. Satu rombel. Tidak dua rombel lagi. Nah, kemudian setelah itu kita pindahkan semuanya. Kita kembali lagi ke lembaga dan pilih kelas. Biasanya sini tetap tidak muncul, teman-teman. Untuk delay tidak muncul. Caranya memunculkan tinggal kita reload saja untuk RDM-nya. Kemudian kita tunggu. Di sini nanti untuk tingkatnya kita pilih muncul semua saja. Nah, nanti akan otomatis muncul delete-nya dan tinggal kita delete saja. Kita yes hapus dan dia terhapus, teman-teman. Oke, sangat mudah kan? Cara seperti itu sangat mudah. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.